Apaan? Lagian Ambo itu sudah kangen sama kampung halaman dan jauh di Matung. Malam nasib gue bertahun-tahun jadi maling jemuran. Sekarang ketangkep. Biasanya sih mau lolos melulu. Emang lu bisa ketangkep kenapa sih? Gue melanggar KUM. KUM? Apaan tuh? Kitab Undang-Undang Permalingan. Ayat 1, nomor 1, pasal 1. Maling jemuran. Bunyinya gimana? Maling itu dilarang mengambil jemuran basah. Ah, so what gitu loh. Capek tahu bawanya berat. Makanya lo kayak gue dong. Jadi penculik nih ya. Gue jadi penculik itu harus make strategi yang jitu, men. Lu terus? Iyalah. Jadi gue selidikin dulu semuanya, asal-usulnya. Bahkan sampai keturunannya juga gue selidikin. Nah, lu terus. Nah, pada saat dia sendirian gue ikutin. Gue ikutin, pas dia terpojok baru gue culik gitu. Nah, siapa yang lu culik? Anak ayam. Anak ayam. Jangan mentah-mentah lo penjahat, papa nyata terus lo bisa macem-macem di sini. Ingat ya, gue tahu lo ganteng, tapi gue gak peduli. Awas! Gue gak dorong doang. Awas sih bener. Gue kirim satu teman buat lo berdua. Tapi lo berdua harus tahu, dia itu penjahat terkenal sedunia. Bah, terkenal. Dengar? Ya, Bu. Emang enak di penjara. Makanya jadi orang yang sok ganteng, belagu sih. Baru aja dia minta foto, udah gak mau. Nah, lu pakai foto saya mau gak, Bu? Udah segala, lu. Sudah, lu macan. Ayo, sini lu. Maju lu. Baru juga. Jahat baru. Ngapain lu belagu banget, ya? Dimintain foto aja, gak mau. Udah tuh orangnya kayak gitu, di penjara kan? Bukannya gue belagu. Masa dia mintanya ke foto telanjang? Ya mendingan gue di penjara. Lo ngomong-ngomong, kok bisa terkenal ya? Oke juga lo. Mau kenalan? Iya. Mau kenalan? Kenalkan, Ambo Maling Kondang. Serem banget gue ya. Aduh. Dulu nih waktu gue kecil, nyokap gue sering nyeritain. Lo pasti yang terkenal itu kan? Wah gila, suatu kehormatan bisa bertemu Anda, Maling Kondang. Bantuin gue keluar dari sini dong. Gue bosan nih kalau tidur, diklonin dia melulu. Berbentang dong orangnya. Lu kan pasti jago, otak lu pasti encer. Gimana caranya keluar dari sel ini? Hah. Ada ide gak? Iya, ada ide gak lu? Tenang, Ambo pasti bantu. Nah, apa? Lagian, Ambo itu sudah kangen sama kampung halaman dan jauh di Matung. Nah, lu? Ambo kangen sama Bundo. Gue tau. Pasti lu mau minta maaf ya sama Bundo ya. Minta maaf? Gengsi dong. Orang kamu kangen sama masakan Bundo. Masakan Bundo. Wah, parah ya. Parah dia, men. Kalau kita ngelawan hukum, dia ngelawan orang tua. Duhako. Duhaka kau. Sekarang kita gimana? Idenya dong. Apaan nih supaya bisa keluar? Kalau Ambo di penjara, biasanya Ambo itu pura-pura sakit. Nah. Gampang Ambo keluarnya setelah itu. Pura-pura sakit nah ganjil. Bisa nggak? Nih. Coba. Alah, kenapa lu? Alah. Ileran. Iya, dia moving lu mah. Ini namanya pura-pura sakit. Sakit apaan? Sakit jantung maksud lo? Sakit hati. Alah. Itu tidak bagus. Harus yang lebih gila. Gimana? Gila. Gua bisa. Gua bisa. Coba. Lu sakit kremian ya? Namanya sakit orang sakit jiwa, Dadan. Begini. Sini, Ambo kasih solusi. Nanti Ambo pura-pura sakit. Ya? Terus? Panggil si sipir. Pas si sipir masuk, kau tahan lah itu si sipir. Nanti Ambo ambil kuncinya. Pinter kan? Beres semuanya. Iya kan? Betul. Oke, sudah siap? Yuk. Oke. Sakit. Bu sipir, maling kundang sakit. Mayat kamu, asma kamu.
Lapas buatan. Bukan tiga. Lapas buatan. Untung berani ganteng. Iya, iya, ayo. Tergap. Wah. Ini. Tahan. Kuncinya mana kuncinya? Kunci. Bu. Kunci peroperan. Buka. Tahan, terus tahan. Iya, pusat tenaga gede amat. Oke, selesai. Hajar ya. Berhasil, Bu. Aduh, berhasil. Kita berhasil. Jago kalian. Terus kita keluar ya? Iya. Ini nasib kalian. Kita gimana nih keluar begini nih? Dari tipu. Curang. Eh, dasar penjahat papan atas, belagu. Bukain ya? Ngapain? Curang nih. Jadi lo gak mau bukain? Enggak. Udah? Benar? Enggak. Lu banget telepon bunda lo. Mana mungkin. Bunda itu jauh di sono. Bunda itu biski. Halo? Bundo, ini Malin Kondang. Dia bikin masalah lagi di sini. Pokoknya sekarang juga saya tunggu Bundo di sini. Tidak mungkin. Bunda itu jauh di sana. Bunda itu miskin. Telepon tidak ada, apalagi duit tidak ada, Bundo. Allah, bukan. Lagian, Bundo Ambo itu sudah tua. Gigi ya, tinggal dua. Track room, la. Ini apa lagi yang kita? Apa-apaan kau ini, Maling Kondang? Berani kau nak sama bundomu ini ya? Biar ku kutuk kau nanti. Siapa kau ngaku-ngaku bundo aku? Siapa kau? Bundo aku itu tidak subur begini. Dasar kau anak durhaka, terima kutukanku. Betulan. Aduh. Ternyata kutukan bundo memang keduanya. Ajar.